Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ustazah harap antum dalam keadaan yang sihat, yang baik di bulan Ramadan ni. Cukup puasa tak tu? Okay, kita dah menyambut bulan Ramadan yang ke yang ke-19 kan. Jadi kita dah nak sampai ke penghujung Ramadan. Ustazah harap kita sama-sama dapat banyakkan lagi amalan kita di hujung-hujung Ramadan ini. Okey. Insya-Allah kita akan sambung sesi pembelajaran kita seterusnya pada hari ini dalam unit 8 iaitu bantu mula. Okey. Kita akan sambung unit yang ke-8 bantu mula. Tengok gambar tu kan. Antum pun dah sedia maklum bantu mula ini antum akan belajar berkaitan dengan bantuan yang antum berikan kepada orang yang dalam kecederaan ataupun dalam keadaan kecemasan. Okey, kita akan tengok sama-sama. Okey, pengenalannya, okay, seperti biasa mutiara Al-Quran dan hadis. Okey, Rasulullah bersabda, siapa yang memudahkan orang yang sedang berada dalam kesusahan, maka Allah akan mudahkan baik urusannya baik di dunia maupun di akhirat. Dan matlamat kita belajar tajuk bantu mula ini ialah ada 3, menginsafi ciptaan Allah, tolong menolong, dan menginsafi ujian Allah ke atas manusia, ke atas orang yang mengalami kemalangan itu ataupun kecederaan itu. Okey, konstrukt ni nanti antum boleh tengoklah di dalam buku. Oh ya, sebelum tu, sebelum saya terlupa, antum bolehlah, siapa yang dah ambil buku tu, bolehlah tengok buku teks antum muka surat 80. Okey, untuk tajuk ke-8 ini. Okey. Semua dah sedia dengan buku masing-masing. Usah tunggulah 1 minit. Ambil buku antum. Okey, kita akan masuk muka surat yang ke-81 ni. Okey. Jadi kat sini Tika RSM telah memberikan panduan kepada antum. Okay, sekiranya antum ingin membuat bantu mula kepada orang yang mengalami kecederaan ataupun kemalangan, antum perlu ikut pendekatan yang diberi seperti yang ditunjukkanlah dalam slide ni. Okay, untuk memberi perlindungan kepada bangsa kecederaan sementara menunggu bantuan perubatan yang sebenar tiba, pendekatan yang terancang untuk mengangkat mangsa menggunakan pengusung bolehlah dilakukan. Tapi ada cara-caranya, jangan main kita main angkat je pesakit tu, mangsa tu tengah sedang sakit. Jadi kita tak boleh main angkat begitu saja. Okey. Apa yang dikatakan, apa yang di pendekatan yang diminta kita buat ialah jangan cuba mengalihkan mangsa yang cedera parah kecuali keadaan mengancam nyawa. Kalau mangsa tu dalam keadaan cedera parah, jangan kita alihkan. Okey, jangan kita alihkan. Kecuali kalau dia dah nak di dalam keadaan yang kritikal, yang maksudnya yang keadaan yang dah nak meninggal. Okey, yang kedua, jangan membuat andaian bahawa mangsa kecederaan boleh duduk atau berdiri tanpa sokongan. Yang ketiga, jangan mengalihkan mangsa seorang diri tanpa bantuan orang lain. Yang keempat, nilaikan keupayaan pembantu-pembantu anda berhubung tugas untuk mengangkat mangsa itu. Okey. Kita tengok jugalah orang-orang yang bantu kita untuk angkat mangsa tu. Pertimbangkan kekuatan dia ke contohnya. Okay, yang kelima, pastikan semua orang yang terlibat untuk mengangkat mangsa tu faham apa yang harus dilakukan. Okay, seterusnya. Sekejap. Maaf. Hang pula tiba-tiba. Okey. Okey, ini adalah usaha nak tunjuk cara kita boleh angkat ataupun mengusung mangsa. Ada beberapa keadaan mangsa yang akan diterangkan dalam slide ni. Okey, ini adalah kita tengok yang pertama, keadaan mangsa kecederaan. Kalau ada seorang saja yang memberi bantu mula, dan ada lagi satu kategori. Kalau ada
dua orang pemberi pemberi bantu mula. Okay, maksudnya keadaan seorang pemberi bantu mula ni maksudnya ada seorang je yang boleh bantu mangsa. Kalau ni dua orang, ada dua orang yang boleh bantu mangsa. Okay, kalau kita tengok kat sini, okay, kita tengok keadaan yang pertama bila mangsa sedar boleh berjalan. Okay, bila mangsa dalam keadaan sedar dan boleh berjalan, kita boleh guna teknik menopang, usung menopang. Okay, usung menopang macam mana? Okay, usung menopang tu macam gambar ni saya dah tunjuk kat sebelah ni. Kita, kalau dia boleh berjalan, kita buat macam boleh buat macam ni lah. Okay, kalau seorang kat sini, kalau dua orang boleh dua-dua belah lah. Okay, yang kedua, jika dia sedar, okay, dia sedar tapi tidak boleh berjalan. Okay, kita guna usungan mengendong. Kalau mangsa tu ringan, dia sedar tapi tak boleh berjalan, kita guna usungan mengendong. Tapi kalau okay, dia kata kat sini kaedah usungan menarik tidak sesuai kerana boleh menyebabkan kecederaan leher dan kepala. Usungan menarik ni nanti kita akan tengok yang seterusnya. Maksudnya dia nak kata kat sini kalau mangsa tu sedar dan tidak boleh berjalan, kita tidak boleh menggunakan usungan menarik kerana boleh menyebabkan kecederaan leher dan kepala. Jadi yang boleh hanya usungan mengendong kalau ringan. Okey, dan antara cara lain ialah kalau ada pembantu lebih daripada seorang, boleh guna usungan kerusi. Cuba tengok gambar ni. Saya tunjuk gambar ya. Usungan kerusi adalah yang ini ya. Ha, ni usungan kerusi. Seorang kat depan, seorang kat belakang, pegang kursinya macam tu. Ni adalah usungan kerusi. Okey, seterusnya. Okey, bintang tu sekadar hiasan eh. Okey, kalau mangsa tadi, mangsa sedar tapi tak boleh berjalan. Yang ni, mangsa tak sedarkan diri. Kalau mangsa tidak sedarkan diri, kita boleh menggunakan kaedah menggendong. Menggendong kalau mangsa tu ringan. Okay, menggendong tadi kita dah tengok kan, dia dukung dekat belakang. Dan kalau dia berat, kita boleh gunakan kaedah menarik. Okay, menarik seperti ini eh, kaedah menarik. Okay, kita menarik begini. Okay, dan sekiranya kita ada pembantu untuk bantu angkat atau usung mangsa, kita boleh gunakan usungan diluan ataupun buritan, bukan untuk kecederaan lengan. Okey, tengok ni, ini adalah diluan, ini adalah buritan. Okey, kita boleh guna usungan diluan dan buritan sekiranya mangsa tidak cedera dekat lengan. Sekiranya mangsa cedera dekat lengan, kita nak guna apa? Seeloknya kita guna papan pengusung lah. Okey, so seterusnya. Ha, ada lagi satu cara, iaitu kita menggunakan usungan kerusi roda. Okay, kat sini dia bagi tahulah kaedah menggunakan usungan kerusi roda. Kejap eh, usah lupa nak silent. Okey. Usungan kerusi roda, kita macam biasalah, kita buka lipatan kerusi roda dan uji kekukuhan kerusi roda tersebut. Kenapa kena uji kekukuhan? Untuk pastikan kerusi roda itu memang boleh menampung berat. Kan, berat mangsa. Sekiranya tak kukuh, boleh jadi makin cedera mangsa tu bila jatuh. Yang kedua, dia ada tali eh. Ada ikatan eh. Lekkan ikatan di sekeliling lengan berserta tempat penyandar kerusi roda tersebut untuk mengelakkan mangsa itu jatuh. Pembawa pada hujung kepala boleh memberi arahan. Okey, ada dua orang bawa dah ni. Pembawa pada hujung kaki boleh mengawal keseimbangan kedudukan kerusi roda dan mangsa. So, ni adalah cara lain sekiranya kita nak bawa mangsa. Mangsa ataupun mengusung mangsa. Okey. Seterusnya adalah pengusung. Yang ni guna kerusi roda, yang ni guna pengusung. Atau dalam bahasa Inggeris kita panggil stretcher.
Okey, pengusung ni digunakan untuk mengangkat dan mengusung mangsa kecederaan ke dalam ambulans ataupun ke tempat perlindungan. Macam kita tengok kat TV tu kalau orang accident. Okey, prinsip-prinsip menggunakan pengusung. Kita kena pastikan pengusung ni betul-betul selamat untuk mengangkat mangsa. Jadi kita kena pastikan tak ada tanda-tanda kerosakan. Kena uji pengusung untuk memastikan boleh menahan berat mangsa seperti yang guna kursi roda tadi. Okey, apabila menggunakan pengusung, apabila menggunakan pengusung, anda dalam menerangkan kepada mangsa apa yang telah berlaku dan hendaklah sentiasa mengingat mangsa yang tidak sedarkan diri kepada pengusung. Okey, seterusnya ada 3 jenis pengusung di sini. Okey, yang ni usah cari gambar dalam internet. Okay, yang pertama ialah pengusung Furley. Ini pengusung Furley. Pengusung Furley ni sebab apa namanya Furley? Sebenarnya dia berasal daripada orang yang mencipta pengusung tu, ada nama dia Furley. Ni Utila yang ini yang ada kaki begini. Ni adalah Utila. Pengusung kanvas, kain, baju dan batang kayu atau bulu. Ini contoh pengusung kanvas. Kalau antum nak tengok gambar yang lebih banyak, contoh yang lebih banyak, antum boleh type lah dekat dalam Google. So antum boleh jumpalah pengusung Furley, pengusung Utila dan pengusung kanvas atau kain atau baju atau batang kayu atau bulu. Okay, seterusnya. Okay, kita akan masuk topik seterusnya ialah balutan. Okay, balutan ni ada beberapa bahagian kerana kita menyentuh balutan di bahagian-bahagian badan. Ustazah sedia maklum yang antum sebenarnya telah belajar secara praktikal. Okay, pelbagai jenis balutan di bahagian badan. Okay, yang ni kira macam kita belajar secara teori pula lah. Okay, kita belajar secara teori. Seperti yang antum ingat sebelum ni yang Ustaz Makno pernah ajak antum, balutan ni kita gunakan adalah balutan secara pembalut segitiga. Okey, kita guna pembalut segitiga. Sekejap ya, terlalu tebal. Pembalut segitiga atau anduh. Biasanya memang kita menggunakan anduh atau pembalut segitiga. Anda adalah sentiasa menggunakan simpulan buku sila. Ingat ya, sekiranya antum menggunakan sekiranya antum mahu buat balutan, antum kena guna buku sila. Sebab apa? Simpulan ini selesa kepada mangsa dan tidak mudah melorot. Okey, ada 3 sebab kenapa kita guna simpulan buku sila waktu kita buat balutan. Yang pertama, selesa untuk mangsa. Yang kedua, tidak mudah melorot. Dan yang ketiga, senang dibuka. Dan jika diikat dengan betul. Tapi ada syarat lah. Kalau nak senang buka, kenalah pandai ikat dengan betul. Jadi gambar ni adalah gambar langkah-langkah membuat ikatan buku sila. Okay, Ustazah tahu dan Ustazah yakin antum semua lulus ikatan buku sila kan, yang kanan atas kiri, kiri atas kanan. Ini cara pasang di atas, ini adalah cara pasang, dan di atas ini, di bawah ini adalah cara buka ikatan buku sila. Dan saya yakin antum tahu. Okey, seterusnya kita tengok bagi balutan bagi beberapa bahagian anggota badan antum. Okey, yang pertama ialah balutan kepala. Okey, Ustazah yakin yang antum dah belajar secara amali. Sebenarnya bila kita belajar secara amali, kalau secara teori ni kita memang boleh jawab sebab kita dah faham macam nak buat. Okey, kita refresh baliklah ya sama-sama. Okey, balutan kat kepala, yang langkah pertama letakkan asas pembalut di tengah-tengah dahi supaya ia terletak di atas kening. Okey, pastikan segitiga kan, dia betul-betul tengah, atas adalah setentang dengan bucu di belakang. Lepas tu mestilah letak di atas kening. Biarkan hujung pembalut terjuntai di belakang bahu. Okey, kita kebelakangkanlah kain tu ke belakang. Okey, yang kedua, silangkan kedua-dua hujung pembalut di belakang bahu dan ikat di tengah-tengah dahi dengan simpulan buku sila. Kita silangkan, lepas tu kita ikat buku sila. Jadilah macam ni kan. Ha. Ustazah rasa kita kena buat amalinya waktu naik sekolah nanti.
Okey, lepas tu seterusnya, teguhkan kepada kepala mangsa dan tarik puncak kain pembalut untuk mengetatkan lilitan. Dan kemaskan balutan dengan memasukkan bahagian puncak kain ke dalam gulungan seperti dalam gambar. Dan akhir sekali, antuk akan, yang lebih tu kita akan kelepitkan dan kita akan masuk dengan kemas menjadi seperti seperti ini. Okey, itu balutan kepala. Seterusnya, balutan tapak tangan. Ini pun Ustazah dah ajar. Bukan Ustazah dah ajar. Antum dah belajar secara praktikal waktu perjumpaan core curriculum TKRS. Okey, yang ni, maaflah gambar agak kabur. Okey, Ustazah ambil gambar dan Ustazah edit. Masukkan kad, masuk dalam slide. Okey, yang pertama, lipatkan satu kelepit pada asas. Okey, ingat tak, mula-mula sebelum kita segitiga tu kita buat kelipit. Lepas tu letakkan tangan mangsa. Lepas kita dah buat kelipit, baru kita letak tangan kawan kita. Lepas tu dengan pembabat pada atas membalut dan bawa titik ke atas pergelangan tangan. Okey, tengok gambar ni. Saya rasa antum ingat. Okey, antum kena buat kelipit, lepas tu letak tangan, lepas tu ikat buku sila. Pusingkan tangan kawan tu, jangan pusingkan, antum kena selit, kena pusingkan ikatan tu di bahagian atas buat buku sila. Dan balutkan kedua hujung pembalut di sekeliling pergelangan tangan, silangkan hujung pembalut dan ikat, tarik titik pembalut untuk mengetatkan lilitan di atas simpulan, kemudian selitkan di bawah lapisan pembalut. Kalau nak lebih jelas, tengok dalam gambar, antum mesti ingat cara-caranya. Okay, yang ini yang pertama. Ini step yang pertama, ini step yang kedua. Ini pertama, ini yang kedua. Okey, seterusnya, balutan lutut dan tapak kaki. Yang ini hanya diberikan dalam bentuk gambar. Antum boleh tengok kat situ. Kalau sekiranya antum nak faham dengan lebih jelas balutan lutut dan lutut dan tapak kaki ni, Ustazah sarankan antum cuba buat kepada salah seorang ahli keluarga antum di rumah dengan menonton kepada YouTube. Okey. Ini adalah cara-caranya. Okey. Tapi sebenarnya dia punya basicnya buat balutan ni sama macam balutan tadilah, balutan tapak tangan tadi. Kalau tengok balutan tapak kaki kan sama dengan tapak tangan. Yang lutut pun lebih kurang je. Okey, nanti tengok gambar tu. Okay, seterusnya balutan anduh tangan. Yang ni paling famous, yang Ustazah yakin antum boleh buat. Okay, mula-mula letakkan pembalut antara lengan dan dada. Okay, yang ni basic ni, kena tahu ni. Okay, letak pembalut dekat, tarik salah satu hujung pembalut ke belakang, atas tengkuk ke arah anggota yang cedera. Yang ni best kalau kita boleh buat amali ni. Okay, Ustazah susah nak tunjuk amali secara alam maya ni. Susah ni, sebab ni Ustazah kena tengok ikatan tu betul-betul kemas ataupun tidak. Bawa bahagian bahu hujung pembalut ke atas lengan mangsa untuk bertemu dengan satu lagi hujung pembalut di atas bahu. Okey, untuk meneguhkan titik ikatan bahu ia ke depan, selitkan sebarang pembalut yang longgar dan ketatkan ke atas siku dengan pin penyemat. Periksa peredaran darah pada anggota tercedera dengan melihat warna kuku mangsa. Jika peredaran darah tersekat, warna kuku bertukar pucat atau kemudian buka silang dan longgarkan lilitan pembalut. Okey, balutan anduh tangan. Ini boleh tengoklah slide nanti, boleh baca. Okey, yang terakhir adalah bahagiannya cara menghantar berita. Okey, cara menghantar berita. Bagi mendapatkan bantuan kecemasan yang segera, anda mesti mengetahui perkhidmatan kecemasan yang ada. Okey, kita nak pastikan mangsa cepat dibawa ke tempat yang sepatutnya lah, ke hospital. Jadi kita kena tahulah talian-talian yang kita perlu hubungi. Okay, kena tahu nombor telefon, kedudukan tempat kemalangan kat mana, cara membuat laporan macam mana, panggilan boleh menggunakan telefon awam, di pejabat, di rumah dan sebagainya. Dan langkah-langkah yang perlukan adalah seperti berikut. Sekiranya kita mahu membuat membantu mangsa, dial nombor kecemasan polis dan ambulans atau bomba, iaitu 999. Yang kedua, nyatakan perkhidmatan yang diperlukan. Okey, ini adalah cara untuk membuat laporan ya antum. Antum kena tahu nombor, lepas tu kalau dah telefon kena buat apa, kena tahu kita nak minta pertolongan apa. Berikan nombor telefon yang sedang anda gunakan.
Berikan maklumat yang terang, jelas dan lengkap kepada pihak berkuasa. Tempat kemalangan, masalah yang dihadapi dan jenis kemalangan serta jumlah yang terlibat. Jangan letakkan genggam telefon sebelum maklumat yang ingin disampaikan benar-benar diberitahu dan dipahamkan oleh pihak yang berkenaan. Okay, insyaAllah itu saja daripada Ustazah untuk topik yang ke-8, bantu mula. Ustazah sangat-sangat berharap antum siapkan latihan dalam buku aktiviti unit 8. Dan sekiranya ada di kalangan antum yang tidak siap lagi untuk unit-unit yang sebelum ini, sila siapkan. Kerana apabila naik sekolah, mungkin kalau naik sekolah, Ustazah akan terus sambung ke topik seterusnya. Jadi jangan biarkan antum ketinggalan dan cuba siapkan kerja sekolah. InsyaAllah Ustazah akan tanda melalui Google Classroom. Okey, Ustazah ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan, selamat beramal dan selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.